kembali lagi di Berburu Kuliner. Hari ini kita lagi di jalan di Ponegoro ya, dan pertama kalinya pameran kuliner Cap Gome, dan kita nemuin jajanan yang unik nih guys, the celup lok-lok. Dan kebetulan kita bareng sama adminnya Hobi Makan ya guys. Nah ini lengkap nih, halo. Dan kita mau review makanan yang unik banget ya, the celup lok-lok nih guys. Unik banget. Kita pengen coba ini. Nah, dan jajanan di sini nih guys, pilihannya ada banyak banget nih. Tuh, lucu-lucu ya semua ya. Ini lucu. Ya, ada yang lucu nih kak ya. Wah. Lucu banget ya. Berwarna-warni nih guys. Oh, dia ternyata ada yang lain juga nih motifnya tuh. Lucu. Nah, ada banyak ini banget. Tinggal dipilih aja nih ya, Kak ya. Tuh, guys. Oh, ini juga ada yang bentuk daging ya. Mana? Ini. Oh iya. Besar banget ya. Tuh, guys. Ini banyak banget pilihannya. Mulai dari harganya mulai dari berapa nih, Kak? Dari 15 ribuan ya? Paling mahal 18 ribu. Jadi stasnya 13 ribu sampai 8. Ini bisa dibakar, di steam dan digoreng nih kak ya? Ada 3 pilihan. Nah guys, dan hari ini kita mau nyobain menu yang terbarunya nih ya Ceh. Wah, dengan Cece siapa saya ini Ceh? Cece Evi nih guys. Ini namanya apa nih Ceh? Suki Steamboat nih guys. Kalau porsi gede-nya berapa nih, Cek? Kalau kita jual di sini 20.000. Oh, kalau jual di festival 20.000. Iya. Hari normalnya, Cek? Kalau normalnya, Cek? Normalnya ke depannya 12.000 sampai 15.000. Oh, 12.000 sampai 15.000. Ini murah ya. Kayak gini porsinya, Cek? Iya, porsinya sebesar ini. Wah, murah tuh. 12.000 ya sampai 15.000. Yang ini yang berburu kuliner ya. Nah, kebetulan kita reviewnya sama-sama Hobi buat Hobi Makan nih, guys. Nah. Kalau kuahnya tuh Cek? Kuah ayam. Oh, pakai kaldu ayam. Oh, pakai kaldu ayam kuahnya. Wah, ini kayaknya udah bikin ngiler banget nih ya. Oh, Mas Evan nih. Aromanya tuh menggoda dan manggil. Menggoda manggil-manggil ya. Nah, guys. Ini satu porsinya 20.000 ya, Cek. Ini kayak gini nih, guys. Jadinya nih, guys. Nah, dan ini halal nih, guys. Karena bahan dasarnya semua ikan. Ikan kepiting. Bareng nih ya. Wah. Bareng kakak berburu kuliner. Berburu kuliner dan kakak Hobi Makan nih, guys. Wah, nyobain jajanan unik nih ya. Suki Steamboat namanya nih, guys. Wah. Dan sekarang aku mau nyobain kuahnya dulu. Sabar ya. Oke, Omi. Satu. Nyobain nih. Wow. Pokoknya segar banget ya, Mi. Segar banget, kuahnya. Ada. Siapa tuh? Ada barongsainya nih, guys. Ada iklan. Emang luar biasa dapat. Ada dapat di situ lah sebenarnya. Ini guys, ini dia penampakannya nih. Segini 20.000 nih. Ini ikan ya tadi? Ini bahan dasarnya ikan semua. Nah, aku mau cobain yang ini. Jadi dia tuh Kak berburu kuliner di mana nih? Kalau
dingin, makan bentuknya bro. Kayaknya ini perk nih ya. Ada yang goreng nih. Apa nih? Ini haichan. Yang goreng, haichan goreng. Oh. Ini Malaysia ya. Ini lembut banget. Jadi makannya pakai sambalan sama sambal kacang. Sambal kacang Malaysia. Makan itu dicerap ya. Kakak ipar dan adik ipar nih makan bareng nih guys. Gimana nih rasanya nih? Ini kayak kamu enak banget lembut. Menurut kakak kayak makan kerupuk basah. Makan kerupuk basah ya? Tapi enak. Lebih kenyal sih kalau di luar aku agak lebih kenyal. Ini reviewnya jujur ya? Iya, jujur. Kalau kerupuk basah kan agak padat dikit, kalau ini kenyal. Kenyal ya? Enak. Dan kita cuman kebagian ngilernya aja nih ya, Mas Eban nih. Teman-teman yang request kemarin berburu kuliner sama hobi makan nih, udah kita tunaikan ya janjinya ya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa. Teman.